Jumpa lagi di YouTube channel Ups Ah Yuli. Bagi kalian yang baru bergabung, kalian bisa panggil aku Yuli. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau share cara pembuatan smoothie bowl ala resto, menu diet sehat, pokoknya makanan sehat buat kalian yang mungkin bisa kalian coba di rumah, karena ini cukup simple untuk dicoba. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung juga di komen. Dan selamat menyaksikan, terima kasih telah mampir di channel aku. Tetap kasih aku support, like-nya, komennya, supaya aku bisa terus mengembangkan channel ini. Bye-bye, selamat menyaksikan resepnya. Ya guys, kali ini aku pakai setengah buah naga yang besar, sesuai selera ya dan kebutuhan kamu mau buat seberapa banyak. Setelah itu aku juga pakai pisang. Kalian bisa pakai pisang Ambon ya. Dan kalau ini aku pakai pisang Medan. Aku pakai 2 buah pisang. Setelah itu, pakai susu cair 100 ml dan boleh merek apa aja ya guys. Yang penting susu cair UHT, full cream gitu. Dan juga jangan lupa pakai yogurt sesuai selera. Kalau aku pakai 2 sendok. Ini sepertinya sih kalau normal mungkin kurang dari 2 sendok ya, karena ini posisi yogurt aku itu dalam keadaan membeku. Setelah itu blend kurang lebih 5 menit aja. Sekarang waktunya plating. Tara, kalian tinggal tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku pakai 2 buah stroberi yang telah dipotong-potong, lalu juga 1 buah pisang yang sudah dipotong-potong, serta ditambahkan kismis. So guys, jadi tadi kita udah buat ini. Dan sekarang mari kita coba bagaimana rasanya. Topping dan yogurt kalian bisa sesuaikan sesuai selera kalian. Dan ini segar banget sih. Segar, bisa buat sarapan kalian.
Selamat mencoba, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel Ups Ahyuli. Bari ya guys, jadi tadi aku udah ya guys, bagaimana tadi resep cara pembuatan smoothie bowl-nya, dan kalian bisa coba di rumah. Terus juga udah ada sama aku ini, dan mari kita coba. Kalian topping untuk ini kalian bisa sesuaikan sesuai selera kalian ya. Ini seger banget. Penyanyi ya? Dia waktu dia nyanyi ini, saya dengar suaranya dulu, terlihat ini orang suaranya mana nih orangnya, oh begitu. Gitu. Oh, jadi ada jauh gitu ya? Iya, ini pernah aku menanya ya? Ini mas, bagaimana menanyi terus?